Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Baiklah kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang tutorial pengenalan dasar Windows 10 bagian kedua atau part 2. Yaitu di sini misalkan kita ingin membuat icon atau icon kita hilang, mau kita bikin baru. Contohnya di sini misalkan Microsoft Word 2010 ini iconnya hilang. Misalkan ini saya hapus. Nah, iconnya hilang, mau kita bikin baru atau mau kita tampilkan lagi. Langkah-langkahnya adalah dari sini kita klik start. Dari start ini ada Microsoft Word 2010, kita klik kanan. Ya, dari sini kita masuk ke Open File Location. Ya, nah dia di sini. Dari sini kita cari Word Microsoft Word 2010 ini ya, Microsoft Word 2010. Kita klik kanan. Ya, dari sini Send to. Kita ambil desktop atau create shortcut. Kita klik satu kali. Nah, coba kita lihat. Nah, ini dia sudah ada Microsoft Word 2010. Ya, begitulah caranya untuk membuat icon baru atau menampilkan kembali icon yang terhapus. Di sini kita ya, ini tinggal kita klik dua kali saja kalau untuk menjalankannya. Nah, seperti ini. Ini tampilan Microsoft Word 2010. Sesudah itu, yang kedua, kita memindahkan icon di desktop ke taskbar. Langkah-langkahnya kita klik, jangan dilepas, klik drag namanya. Kita masukkan ke taskbar. Nah, seperti itu. Ya, di sini di desktopnya masih ada dan di taskbarnya ada. Coba kita, kalau di taskbar ini kita klik satu kali saja untuk menjalankan Microsoft Word-nya. Nah, seperti itu. Oke. Setelah itu, di sini kita mau melihat antivirus di Windows 2010 ini. Antivirus bawaan dari Windows-nya adalah Windows Defender. Nah, untuk melihat Windows Defender-nya kita klik dari Search. Di sini kita ketik Defender. Ya, kita klik di sini. Nah, seperti ini. Ini antivirus kita, antivirus bawaan dari Windows, yaitu Windows Defender. Windows ini harus sering kita, antivirus ini harus sering kita update. Contohnya di sini, nah dia terakhir diupdate tanggal 12 bulan 8 2018 ya. Kalau mau kita update, ininya kita hidupkan dulu jaringan datanya atau WiFi-nya. Di sini masih belum hidup. Sekarang saya hidupkan. Ya, kalau dia sudah connect, ini sudah connect ya. Ya, sudah connect, kita update. Ya, kita tunggu beberapa saat. Sekarang antivirusnya sedang update ya, sedang download. Sedang download dari updatean dari antivirus yang terbaru. Ini dari keluaran dari Microsoft, bawaan dari Microsoft. Kalau untuk komputer kita itu lebih baik kita gunakan bawaan dari Windows dari Microsoftnya, sama satu lagi kita pakai Smadap yang antivirus Indonesia. Dua antivirus ini aja udah cukup. Kita tidak boleh terlalu banyak memakai antivirus, nanti dia antar antivirus itu bisa saling ini dia saling
saling menganggap virus. Jadi sangat disarankan kita cukup menggunakan antivirus Windows Defender dan Smadap. Nah, seperti ini kita lihat dia sedang update. Oh, ini sedang install ya, installing. Kalau tadi download, dia sekarang sedang install. Ya, kita tunggu. Ya, sudah selesai ya. Up to date ya, ini antivirusnya sudah di-update tanggal hari ini ya, tanggal 16 bulan 8 2018. Seperti inilah cara mengupdate antivirusnya. Antivirus satu lagi saya pakai Smadap. Nah, seperti ini. Ya, Smadap ini yang versi free, nggak apa-apa. Nah, ini untuk scan-nya. Untuk pertemuan kita kali ini, saya cukupkan sampai di sini. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke tutorial Windows 10 bagian ketiga, yaitu fungsi dan fasilitas dari File Explorer. Di situ banyak sekali untuk manajemen file. Ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa di komen, like, share, subscribe, dan loncengnya ditekan biar Anda lah yang pertama kali melihat uploadan saya yang terbaru. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.